Ya, jadi seperti yang udah kalian lihat, dia itu ada 5 tingkat gitu sih ya. Jadi bisa diisi banyak banget sepatu dan per tingkatnya dia itu bisa muat 3 sepatu gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita zoom, kita lihat dari deket, dia ini tuh beneran kuat banget gitu loh. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Ayu Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku bakal unboxing rak sepatu yang super murah banget dengan kualitas yang oke. Dan ini tuh no endorse, no iklan, jadi murni aku tuh beli sendiri pakai uang aku sendiri. Dan di sini aku bakal nge-review jujur sama kalian teman-teman ya, plusnya ini produk itu apa, minusnya ini produk itu apa gitu. Dan tujuan aku ngerekomendasiin ini tuh spesial buat kalian yang lagi nyari-nyari rak sepatu gitu, nyari referensi gitu kan, yang mana tahu ini bisa membantu. Dan ini paketnya teman-teman, dan ini tuh aku beli seharga 60.000 doang, jadi murah banget gitu sih ya. Dan dia tuh terdiri dari 5 susun gitu, 5 tingkat. Kalau misalkan kalian mau beli juga, dia itu nama tokonya itu GoTo Hardware gitu. Dia itu Shopee Mall gitu sih ya. Dan di sini teman-teman, dia itu emang 5 susun gitu dan varian warnanya dia itu ada 2 pilihan gitu sih ya. Ada blue sama black, tapi di sini aku pilih varian warnanya itu black. Kemudian dia ini tuh asal produknya tuh import dan bahannya tuh stainless steel, dan untuk ukurannya sendiri atau dimensinya itu panjangnya dia tuh 26 cm, kemudian lebarnya 50 cm, dan tingginya dia tuh 110 cm. Nah teman-teman, kita akan unboxing bareng-bareng ya. Jadi untuk harga 60.000 itu seperti apa sih, kira-kira itu bagus nggak sih gitu ya. Pas ya, aku suka dari ini toko itu packingnya. Packingnya dia tuh rapi banget gini sih ya, karena di luarnya dia tuh pakai bubble wrap gitu, kemudian di dalamnya kayaknya dia dikasih kardus gitu sih ya. Emang dari awal pas aku mau beli, aku tanya sama dia, jadi ini tuh perlu order bubble wrap lagi apa enggak sih gitu. Dan katanya nggak perlu karena ini tuh udah termasuk bubble wrap gitu sih ya. Dan ini menurut aku sangat recommended sekali, karena kita nggak perlu tambahan bubble wrap, tapi bubble wrapnya ini aman banget gitu loh, dilapisin banyak banget. Nah oke teman-teman, setelah bubble wrapnya kita buka, jadi dalamnya tuh kayak gini, dia dikasih kardus kayak gini sih ya. Memang kardusnya tuh khusus kardus raknya gitu sih ya, karena di sini ada gambar raknya gitu. Oke seperti ini, kita akan buka lagi. Wow, dan ternyata bener teman-teman ya. Jadi di dalamnya itu berisi bongkahan-bongkahan gitu. Jadi di sini tuh nanti kita harus ngerakit satu-satu kayak gitu, karena di sini tuh ada banyak banget besi-besi kayak gini ya. Tapi oh ternyata di dalamnya dia dikasih panduan gitu sih ya, caranya ngerakit tuh kayak gimana. Oke, di sini kita akan ngerakit bareng-bareng teman-teman ya. We'll be right back.
sekarang udah finish dan sekarang udah aku isi sepatu teman-teman ya. Jadi seperti yang udah kalian lihat, dia itu ada 5 tingkat gitu sih ya. Jadi bisa diisi banyak banget sepatu dan per tingkatnya dia itu bisa muat 3 sepatu gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita zoom, kita lihat dari deket, dia ini tuh beneran kuat banget gitu loh. Dia stainless gitu, dan ini tadi tuh udah aku pegang-pegang gini ya, dia memang kuat banget. Jadi kalau misalkan diisi sepatu berat, ini pasti muat banget, gak bakalan roboh gitu. Kemudian juga di sampingnya ini tuh juga kuat banget gitu sih ya. Tadi lubangnya tuh bener-bener pas gitu sama ini, sama besinya ini, sama stainlessnya ini. Kemudian kalau misalkan kita lihat seperti ini teman-teman ya, ini beneran rapi banget ya. Tuh, silahkan kalian lihat ya, ini tuh bisa rapi banget gitu kalau misalkan kita pakai buat ngisi sepatu. Dan ini harganya cuma 60 ribuan doang. Dan minusnya dari ini, minusnya apa ya? Sebenarnya banyak plusnya sih ya daripada minusnya. Mungkin minusnya ini aja ya, dia untuk pemasangannya tadi, jadi untuk stainlessnya yang panjang ini tuh agak goyang-goyang gitu sih ya. Jadi untuk pemasangannya tadi tuh aku rasa agak lumayan susah, karena dia mungkin karena lubangnya ini tuh bener-bener didesain pas banget gitu ya. Jadi masukinnya tuh agak susah gitu sih tadi. Tapi it's okay lah, itu gak masalah gitu kan ya. Yang penting pas udah jadi dia beneran rapet banget. Dan ini beneran kuat banget gitu sih ya, gak ada masalah. Jadi menurut aku dari review kali ini banyakan plusnya daripada minusnya. Karena overall ini tuh beneran keren banget untuk harga yang cuma 60 ribuan doang. Terus bisa dipakai buat tempat rak sepatu kayak gini, ini beneran kece banget ya. Silahkan kalian bisa lihat dari sisi kanan, kiri, dan juga depan teman-teman ya. Ini tadi adalah review unboxing rak sepatu dari aku. Dan ini tuh menurut aku lebih banyak plusnya daripada minusnya. Dan ternyata setelah aku ngerakit, dia tuh sisa satu besi gitu. Aku sebenarnya gak tahu juga sih ya, ini manfaatnya satu besi ini tuh sebenarnya untuk apa. Kemungkinan untuk cadangan sih ya. Tapi kalau misalkan dibilang untuk cadangan, dia sebenarnya size-nya tuh gak sama gitu. Dibilang sama kayak yang atas ini juga gak sama, panjangnya sama ini juga gak sama. Jadi bener-bener gak sama gitu. Tapi it's okay lah ya, mungkin menurut dia ini cuma buat cadangan aja gitu ya. Dan teman-teman, terima kasih banget udah tonton video aku sampai habis. Sekali lagi buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian beneran rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online, rekomendasi supplier termurah, dan juga review produk-produk kayak gini dari aku, produk-produk berfaedah dan bermanfaat. Dan terima kasih banget buat yang pengen request, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.